kakak-kakak, adik-adik, teman-teman sekalian. Alhamdulillah, senang sekali hari ini kita bisa berkumpul di acara Sharing Session Tunisia yang berjudul Serunya Puasa Pertama di Negeri Dua Benua. Semoga kita semua masih tetap semangat ya untuk menjalani puasa Ramadan kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maira Najim Fajir Safira, bisa dipanggil Maira. Saya berkuliah di Ankara Yıldırım Beyazıt University, jurusan Hubungan Internasional, dan sekarang sedang semester 4, Alhamdulillah. Dan saya juga merupakan alumni dari Turkmenistan tahun 2020. Teman-teman sekalian, perlu diketahui bahwa acara sharing session kali ini adalah acara sharing session yang ke-27 yang diadakan oleh Turkmenistan Edu Foundation. Mungkin teman-teman sekalian atau Bapak-Ibu sekalian masih bertanya-tanya nih, apa sih Turkmenistan Edu Foundation itu? Maka dari itu, mari kita lihat penayangan company profile dari Turkmenistan Edu Foundation. Semuanya berawal dari mimpi besar untuk membuat dunia lebih hijau, lebih sehat, dan lebih baik. Tapi sebelum itu, aku butuh pendidikan terbaik yang bisa aku capai. Bagaimana kalau kuliah ke Turki? Pertama-tama, aku butuh partner untuk mendukungku di sana, supaya aku bisa belajar dengan aman, mandiri, dan nyaman. Turkmenistan membuat meraih mimpiku lebih mudah dengan kualitas tim, program, dan pelayanannya yang terbaik. Karena Turkmenistan menjamin siswa tidak akan mengalami kendala. Karena pendidikan di Turki adalah salah satu pendidikan terbaik di dunia. Dengan standar pendidikan Eropa, tersedia lebih dari ratusan jurusan. Dan kesempatan besar untuk mendapatkan pengalaman dari program pertukaran pelajar ke negara lain di Eropa. Apa sih yang buat Turki lebih cocok? Turki merupakan negara dengan 4 musim. Jadi, kamu bisa mengalami salju di musim dingin. Kombinasi dari budaya Asia dan Eropa, lingkungan Islami dan modern, objek wisata bersejarah, masyarakat yang ramah, dan biaya pendidikan dan biaya hidup yang terjangkau. Semuanya sempurna. Ayo, aku kenalkan bagaimana untuk memulai. Kamu bisa konsultasi untuk tahu Turki lebih baik lagi. Juga kamu bisa cari tahu jurusan mana yang cocok untuk kamu dan universitas mana yang terbaik untuk kamu. Semuanya bisa kamu tanyakan ke Turkmenistan. Lalu, kamu akan dibimbing oleh kakak-kakak dari tim Turkmenistan untuk mendaftar lewat 3 pilihan jalur pendaftaran. Program seleksi berkas, program YOS, program SAT. Program seleksi berkas adalah program untuk masuk universitas di Turki hanya dengan mencantumkan nilai raport sekolah dan nilai ujian nasional kamu. Program YOS atau Yabancı Öğrenci Sınavı merupakan ujian untuk siswa internasional untuk memasuki universitas di Turki, yang mana akan menguji keahlian kamu dalam matematika, berpikir analis, dan penyelesaian masalah. Dengan nilai YOS yang kamu dapatkan, kamu bisa mendaftar ke universitas yang kamu inginkan, selama nilai kamu mencapai nilai minimum universitas. Program SAT merupakan standar ujian internasional yang menguji keahlian kamu di matematika dan bahasa Inggris. Dengan nilai SAT, kamu dapat mendaftar ke universitas dengan tingkat tertinggi di Turki, karena nilai SAT menjadi prioritas. Dan tidak semua universitas menerima nilai ujian nasional kamu. Setelah kamu lulus proses pendaftaran, Turkmenistan tidak akan meninggalkan kamu. Turkmenistan akan membantu kamu dengan cek kesehatan, pengurusan dokumen, proses perizinan, dan manajemen akomodasi. Sehingga kamu bisa belajar dengan nyaman di Turki. Turkmenistan juga akan membantu kamu mengalami budaya Turki dengan program persiapan bahasa Turki dan program tour study. Dengan begitu, kamu akan beradaptasi dengan budaya Turki lebih cepat dan lebih baik.
Ayo buat mimpimu jadi nyata dengan Turknesia, your partner to study in Turkey. Nah, para hadirin sekalian, kita sudah melihat tayangan company profile dari Turknesia Shadow Foundation. Dan sekarang, izinkan saya untuk memperkenalkan nih narasumber-narasumber keren kita kali ini. Yang pertama ada Kak Cutreva dari Kahraman Maras, ada juga Kak Fatur dari Kayseri, ada juga Kak Atiyah dari Istanbul, Kak Bana dari Sakarya, Kak Filza dari Ankara, dan juga Kak Krisna dari Sparta. Jadi ini banyak banget nih kota-kota di Turki yang bakal kita datengin hari ini. Jadi seru banget nih, berasa kita tur di Turki secara langsung nih. Oke, teman-teman sekalian, partisipan sekalian, tanpa menunggu lama lagi, mari kita langsung masuk ke narasumber yang pertama, yaitu Kak Cutreva dari Kahraman Maras Suci Iman University. Dan halo Kak Cutreva. Hai Kak. Halo, mungkin boleh diperkenalkan dulu. Ya, salam semuanya, nama aku Cetreva Zafira. Aku kuliah di jurusan teknik sipil di Kahraman Maras Suci Iman University. Sekarang masih Tomir. Oke, jadi Kak Reva ini ambil teknik sipil ya? Iya. Kayak keren banget sih, kan jarang-jarang nih teman-teman sekalian kalau ada perempuan ngambil teknik sipil ya. Biasanya kalau kita lihat di TikTok-TikTok tuh banyak yang suka bikin komedi-komedi itu kayak teknik sipil, aduk semen, kayak gitu. Kalau Kak Reva sendiri suka diledekin gitu gak tuh sama teman-temannya? Pasti sih kalau apa kata-kata kuli nih, kuli, itu lah, udah sehari-hari. Tapi sekarang lagi Tomer ya? Iya. Tomer itu persiapan bahasa Turki ya teman-teman sekalian. Nah, mungkin Kak Reva boleh dong cerita gimana nih kali pertama Ramadan di Turki? Hari pertama Ramadan di Turki, ya pastinya kita pasti belanja doang buat persiapan bulan Ramadan. Jadi, ada fotonya? Kak? Oh iya, boleh di-share mungkin Kak Ilham. Kalau dari Reva sendiri, belanja apa sih kalau buat kebutuhan buat Ramadan kali ini? Sama aja kayak di Indo, ya belanja beras, minyak, segala macam, bahan-bahan makanan, sebelumnya, Kak. Wah, ini udah ada spoiler-spoiler foto-foto dari narasumber lain nih, kayak, aduh, enak gitu ya, makan-makan bareng gitu sama teman-teman Indonesia lainnya. Yang sebelumnya nih, Kak Ilham. Ya, ini nih. Yang foto yang di kiri. Nah, itu tuh, kan kalau di Indo nih, enak punya sama orang tua, pakai kendaraan, segala macam. Nah, kalau di sini, kita tuh baru ngerasain yang belanja bareng-bareng teman doang, nggak punya kendaraan, jadi kita cuma ngandelin bis doang. Sedangkan di dekat rumah aku, bis itu paling telat tuh adanya jam 9-an. Sedangkan kita di sini udah hampir jam setengah 10 gitu, udah nggak ada lagi bis, dan terpaksa kita harus jalan kaki sekitaran 1,5 kilo gitu lah, dengan nenteng-nenteng, bawaan-bawaan berat kayak gini. Itu malam-malam bisa dilihat. Keren banget itu sampai bawa troli-troli gitu ya. Iya, troli itu buat ngisi barang-barang yang berat, kayak beras, minyak. Kalau dari kebutuhan pangan sendiri di kotanya Reva, di Kahraman Maras tuh, beda gak sih mungkin harganya sama di kota-kota lain atau sama di Indonesia? Mungkin boleh kasih tahu dong perbandingannya. Iya, kalau dibandingkan Istanbul sendiri, kayaknya Maras jauh lebih murah. Banyak barang-barang yang lebih murah, kayak misalnya beras. Beras tuh di Maras cuma yang 2,5 kilo, 30-an tele. Rp20.000 mungkin ya kalau di rupiah. Iya. Kalau di Indonesia, aku nggak tahu, karena di Indonesia biasanya belinya yang sekarung gitu nggak sih, Kak? Oh iya, urusan mama papa ya kalau di Indonesia ya. Terus kalau di rumah Reva sendiri, masak kah buat buka puasa bareng-bareng sama teman-teman, atau sendiri-sendiri, atau mungkin seringnya makan di luar, gimana tuh? Nah, ini kayak ada foto yang, coba Kak yang setelahnya. Nah, ini yang foto yang makan bareng-bareng. Kita tuh selalu masak bareng-bareng juga. Jadi ini ada teman kita yang ikut buka puasa bareng di rumah. Nah, ini nih mungkin pada salfok di nampan. Karena kita ramean harusnya. Jadinya kita makan itu selalu di nampan biar menghemat cucian. Gitu. Jadi makannya selalu ramean. Seru banget sahur ya di Kahraman Maras. Jadi banyak juga ya sering buka puasa sama orang-orang Indonesia juga ya, Reva ya? Iya.
kalau di Indonesia sendiri, kalau di Mara sendiri kan orang Indonesia itu masih sedikit banget ya Kak, masih 45 kalau nggak salah aku. Nah, jadi kita masih, kalau misalnya ngumpul bareng nih semua, kita tuh masih bisa di satu rumah doang. Ini kayak yang foto ini. Ini hari Jumat kemarin, baru aja kita buka puasa bareng sama semuanya. Bener-bener ya segitu doang, udah muat gitu. Di rumah itu doang. Dan biasanya seru juga yang dipotong ya. Di rumah itu. Seru banget bisa kumpul-kumpul, bisa masak bareng. Jadi kalau di Karama Mara sendiri, karena teman-teman pelajar Indonesia yang sedikit tuh jadi lebih bonding ya, lebih rasa keluarganya tuh lebih ada gitu. Iya, jadi nggak misah-misah. Nah terus kalau di Mara sendiri gimana sih kayak suasana kotanya gitu pas Ramadan, apakah rame kah atau mungkin masih sepi aja gitu karena nggak ada yang jualan takjil kan ya, jadi gimana tuh kalau di Mara? Kalau di Mara ya kayak nggak ada tuh suasana Ramadan yang kita lihat di Indonesia yang rame gitu, yang jualan takjil di mana-mana. Di sini tuh enggak. Tapi kemarin aku sempat ngelihat orang jualan takjil, tapi takjilnya itu kayak minuman. Kayaknya itu minuman khas Maras gitu. Namanya mean. Mean. Ya, itu minuman manis kayak dari akar gitu. Tapi aku belum pernah nyoba juga. Nah, teman-teman partisipan sekalian, jangan lupa ya, kita sih harus simak banget pernyataan-pernyataan atau cerita-cerita dari sumber kali ini, karena di akhir bakal ada kuis nih, yang senilai 100.000 gopay untuk dua orang pemenang. Jadi, kita ingat-ingat ya, kayak tadi tuh minuman yang dari Maras, mean, kayak gitu. Kita pokoknya harus fokus dengan cerita-cerita dari sumber kali ini. Gitu. Oke, balik lagi Reva. Terus gimana nih kayak tomernya di sana? Apakah di bulan Ramadan ini ada ganti jadwal kah? Atau lebih lama? Atau lebih sebentar? Ada perubahan nggak kalau dari tomer Reva sendiri? Kalau di Maras sendiri, nggak ada perubahan apa-apa judulnya. Masih sama. Nih, kalau di Indo juga, biasanya di Indo ada tuh yang libur 2 minggu ketika bulan puasa. Nah, kalau di sini nggak, benar-benar sama. Masuknya jam 9-an, pulangnya ntar sore. Gitu. Jam 4, setengah 4. Gitu. Ya, okay. Terus, kalau dari Reva sendiri nih, apa sih yang dikangenin banget gitu dari puasa di Indonesia? Pastinya makanannya sih, Kak. Makanan Indo. Nih, kalau misalnya bisa nih sebenarnya bikin makanan Indo di Turki, tapi kita keterbatasan batas apa bahan-bahannya. Apalagi yang di Indonesia, apalagi yang di Maras, orang Indonesia masih sedikit, ya pasti bahan-bahan Indonesia pasti juga masih sedikit. Jadi kita nggak tahu tuh harus pakai bahan apa ya buat ngegantiin ini. Iya. Jadi kita bisa bikin seadanya. Gitu. Terus kalau sahur juga nggak ada yang bangunin ya, kayaknya. Nggak ada mama gitu kan yang teriak-teriak. Iya, benar-benar. Kemarin kita sempat ini, kita tuh udah selesai masak nih sahur. Tiba-tiba azan. Ya, udah deh. Nggak jadi deh makan. Iya, karena azan di sini lebih ini ya lebih-lebih dulu ya daripada di Indonesia. Iya, benar. Terus buka puasanya pun lebih malam. Jadi nunggu sahurnya tuh sedikit. Jadi kadang-kadang aku pun lupa sahur gitu. Bangun-bangun udah pagi aja. Ah, tau gak ya, mungkin milih gak tidur gitu, biar gak ketinggalan sahur. Iya. Oke. Kalau gitu mungkin nanti teman-teman sekalian di sesi akhir ada Q&A yang mau tanya-tanya lebih dalam nih soal Kak Mara sama Kak Reva. Nanti kita boleh ketemu lagi di sesi terakhir ya, ada Q&A. Makasih banyak Kak Reva untuk sharing sessionnya, untuk sharing-sharing ke kita. Sampai ketemu nanti di akhir acara. Oke, Kak. Oke, teman-teman semua, seru banget nih ya tadi dengar dari Kak Reva, dari Karaman Maras. Katanya, kalau di Karaman Maras itu pelajar-pelajar Indonesianya hanya 45 orang, jadi bonding antar satu sama lainnya itu lebih kuat gitu. Jadi, makan bareng. Kayak tadi kan lihat di Nampan, karena mungkin sekarang regulasi COVID pun sudah agak diperlonggar, jadi udah boleh kumpul-kumpul di sini. Jadi, makan satu Nampan pun insya Allah aman karena sudah vaksin booster semua ya, teman-teman sekalian. Nah, untuk yang selanjutnya, kita dengar nih cerita dari Kak Fatur yang ada di Kaiseri kali ini. Mungkin Kak Fatur udah bergabung sama kita. Halo, Kak. Halo, Kak Mayra. Halo. Boleh dong perkenalan dulu? Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fatur Rahman. Saya asal Indonesianya dari Palembang dan sekarang lagi kuliah di RGS University di kota Kaiseri. Dan sekarang saya lagi tomer. Oh, orang Palembang nih ya? Iya, orang Palembang. Nih. Aku juga orang Palembang, betul. Tapi tinggal di Bandung. Oke nih. Terus, Fatur, boleh dong cerita gimana sih kesan-kesannya Ramadan pertama di sini? Ramadan di sini tuh sebenarnya nggak jauh beda dari kayak Indonesia ya, Kak. Paling suasananya doang. Kalau Indonesia tuh hawanya kan panas ya, Kak.
Iya, Nah, betul. kalau di Kaiseri sendiri tuh cenderung lebih ke lembab dingin gitu, Kak, hawanya gitu. Terus yang bedain itu di sini sama, nggak ada takjil juga. Iya. Jadi agak susah kalau kita biasa makan gorengan atau gimana gitu kan, Kak. Apalagi kan Palembang biasa makan pempek, Kak. Aduh, bener sih. Pempek itu nggak bisa, Nggak aduh, bisa dilepas, Kak. bener. Iya, jadi ya mungkin perlu adaptasi sedikit gitu, Kak. Tapi dengar-dengar katanya Kak Fatu tuh jago masak ya. Jadi gimana tuh Aduh. selama Ramadan ini buka Aduh. puasanya makan apa aja tuh? Kalau dibilang jago masak tuh enggak sih, Kak. Jangan gitu, Kak, malu, Kak. Gimana-gimana tuh? Buka puasanya pakai apa aja? Kalau buka puasa tuh sebenarnya sama teman-teman, terus kemarin-kemarin juga selama seminggu terakhir ada bukber PPI terus kan, Kak. Mungkin Jadi boleh kita, di ada share ini, ada foto-fotonya ya? iya ada foto-fotonya juga pernah yang aku share ke Kak Maira. Iya. Fatur. Nah. Nah, ini jadi tuh yang foto pertama yang pakai batik itu tuh kita lagi buka puasa diundang sama orang Turki yang ada di Kayseri ini. Jadi kita diundang, jadi satu PP itu janjian pakai baju batik katanya gitu. Ya udah kita pakai baju batik. Terus yang foto kedua yang sebelah kanan itu setiap Ramadan alhamdulillah ada kajian, Kak. Jadi saya ikut kajian terus sambil mengisi luang waktu luang belajar-belajar kajian, kitab-kitab. Ya kebanyakan seminggu terakhir ini saya sih bukber bareng PPI yang diundang sama orang Turki sih, Kak. Keren-keren. Iya, dengar-dengar juga kemarin PPI Kayseri itu ada program namanya BAPER ya. Ya, Batik Kersembe atau... Batik Kersembe. Nah, jadi BAPER-BAPER di sini tuh bukan bawa perasaan nih teman-teman, tapi BAPER-nya itu Batik Kersembe gitu. Jadi kita pakai batik bareng-bareng untuk memperkenalkan batik ke orang-orang Turki gitu ya, Pak. Iya, benar, Kak. Jadi Terus, setiap hari Kamis itu tuh ada program gitu, Kak, kita PPI Kayseri. Harus pakai batik gitu. nah terus kalau dari orang Turki sendiri ada kesannya gitu gak ngeliat wah kalian pakai batik semua nih gimana tuh? Kalau dari orang sini sendiri sih ada sih, Kak, kesannya, Kak. Kayak kita pakai batik nih. Terus kadang ditanya, "Itu apa?" gitu kan. Terus kita jawab, "Ini batik baju dari Indonesia." "Oh, bagus-bagus," katanya. Sampai kadang diajak foto juga, Kak. Oh gitu. Iya. Karena kita bulenya di sini ya, ini pakai Iya, baju benar baju kita unik boleh. gitu. Diajak foto. Jadi kita diajak foto, kadang kita jalan terus diomongin, "Oh, saudaraku, saudaraku," gitu. Wah, itu unik sih. Mungkin nanti kita bisa ya adain sharing session khusus Kayseri kayaknya. Kayaknya di Kayseri ini udah banyak banget nih pelajar-pelajar Indonesia. Jadi, apa ya, mungkin Indonesia udah nggak asing ya di telinga orang Turki lagi kalau di Kayseri itu. Karena aku pun waktu sempat di Kayseri, naik bis ini ketemu orang Indonesia. Kesini ketemu orang Indonesia gitu. Jadi mungkin udah familiar nih orang Turki itu sama orang Indonesia kalau di Kayseri. Iya, benar, Kak. Asik Benar. banget. Terus, Fatur sendiri sekarang lagi Tomer atau sudah Iya, masuk kuliah? lagi Tomer. Lagi Tomer. Tuh, gimana tuh? Gimana kesan-kesannya Tomer pas lagi puasa gitu kan belajar bahasa Turki. Aduh, lapar gitu. Mana Kayseri dingin kan? Gimana tuh? Cerita dong. Jadi kalau Tomer pos puasa itu sebenarnya ada beda, Kak. Soalnya kita masuk siang, terus kelarnya jam 6 sore. Itu siang sekitar jam 1, itu kita masuk kelas. Alhamdulillahnya sih cuacanya mendukung sih, Kak. Jadi nggak terlalu lapar, nggak terlalu haus atau gimana, Kak. Kecuali mungkin kalau di Indonesia mungkin terasa haus, lapar kali, Kak. Soalnya kan panas di Indo gitu. Iya, betul-betul. Terus kalau di Kayseri sendiri, biasanya nih dari yang Fatur lihat kali ini, ada nggak sih kayak misalkan orang Turki bagi-bagi takjil, atau mungkin bagi-bagi iftar buat mahasiswa-mahasiswa, atau mungkin di kampus ada menu berbuka sendiri, setahu Fatur sejauh ini kayak gimana tuh? Kalau sejauh ini sih aku belum melihat sih kayak orang Turki bagi-bagi takjil gitu. Terus kemarin itu ada acara bukber bareng di kampus sama anak Tomer semua. Nah, Wah. kebetulan itu aku nggak ikut, Kak. Oh, kemana Ya. nih? Itu gara-gara kita ada janjian juga bukber, Kak, sama orang Indo gitu. Wah, jadi mau di Indo, mau di sini, bukber tetap jalan ya sama Bukber orang-orang Indo tetap ya. jalan, Kak. Tradisi kita itu bukber. Iya, bener, Kak. Bener-bener. Seru sih kalau kayak gitu. Jadi kalau di Tomer sendiri, mungkin buka puasa bareng sama teman-teman negara lain ya. Dan itu juga kebetulan kemarin tuh sama mahasiswa internasional sih, Kak, yang ngajar PPI kemarin. Ah, jadi bisa ketemu dari negara mana aja tuh Iya, kemarin? dari negara Kazakhstan ada, Mongol, yang gitu-gitu, Kak. Terus makannya makanan apa tuh menunya?
makannya kemarin tuh kayak ayam bakar gitu kan? Oh, ayam bakar? Uh-uh. Menu Indonesia atau emang Nggak, dimodifikasi gitu? Menu sini kak. Menu sini ayam bakar Turki ayam kali bakar ya. sini. Terus kalau dari Fatur sendiri nih kan kerasa mungkin karena baru pertama kali Ramadan di sini, jadi mungkin ada gak yang mungkin Fatur oh ini nih ternyata bedanya gitu? Bedanya sih tuh enggak sih kak, biasa aja sih kak kalau Biasa menurut aja aku ya ya. kak. Soalnya ya puasa tetap kita jalanin, mau ada orang tua apa enggak, ya paling kerasa bedanya tuh yang pas bangunin sahur Iya atau benar. enggak ya buka, biasanya ada orang tua, ada adik gitu yang nemenin. Ini kayak benar-benar sepi, plong Tapi sama karena temen-temen. adanya teman-teman dari PPI, orang-orang Indonesia juga di Kasiri banyak tuh, jadi perbedaannya nggak terlalu kerasa ya, Iya, soalnya kan benar, berdebar benar, kayak gitu. benar, benar, Kak. Oke, terakhir nih kalau dari Fatur sendiri, selain yang tadi dibangunin segala macam, apa sih yang dikangenin banget dari puasa di Indonesia? Yang paling dikangenin. Biasanya sih saya SOTR sih, Kak. Apa? Sahur on the road biasanya, Kak. Oh, jadi keliling-keliling gitu ya? Ya, sama Oh, teman-teman. bener sih di sini nggak ada. Di sini nggak bisa, Kak. Ya, paling kemarin sih saya sempat SOTR, sahur on the road, sama teman-teman Indo, itu pakai Binbin, Kak. Oh, Bimbin itu ini ya Kayak skuter yang skuter, skuter gitu. Jadi pakai Binbin keliling-keliling, start dari jam 2, kelar jam 4, baru kita sahur bareng. Wah, seru banget sih itu. Jadi ini ya, tetap mengaplikasikan kebiasaan Indonesia di sini gitu ya, Iya, tradisi kita. tetap. Bagus tuh mungkin untuk ini, untuk apa, diplomasi kultur juga nih buat orang-orang Turki. Kita punya ini nih, sahur on the road gitu. Seru ya. Oke, makasih banyak nih Fatur udah Ya, Kak. sharing-sharing sama kita. Sama-sama, Kak. Ini teman-teman juga nih buat partisipan sekalian yang mau nanya-nanya sama Fatur tentang Kayseri atau tentang RGS, boleh banget ditanya di akhir acara di sesi Q&A kita. Makasih banyak, Fatur. Sampai ketemu di sesi Q&A. Sama-sama, Kak. Oke, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, seru banget Muhammad ya Bana tadi, Kak. Zulkarnain, Kak. Oke, siap ya. Nanti ya, Banda habis ini ya, keempat. Sekarang jadi kita tadi udah denger nih dari Fatur, kayak seru banget tuh di Kayseri, sampai bikin sahur on the road, terus ada yang namanya baper. Baper itu bukan bawa perasaan ya teman-teman ya, kayak sobat-sobat galau di Indonesia kayak gitu, tapi di sini namanya batik tersembe, yaitu acara untuk menggunakan batik, untuk memperkenalkan batik ke orang-orang Turki di hari Kamis yang diadakan oleh PPI Kayseri kayak gitu. Nah, kita masih punya nih 4 narasumber-narasumber yang keren lagi, yang keren lainnya yang bakal sharing-sharing cerita-cerita serunya di Ramadan kali ini. Dan sekarang yang ketiga ada Atiyah dari Istanbul. Halo Atiyah. Halo Kak. Mungkin biar enak panggil Ata aja kali ya. Biar boleh, biar boleh. lebih singkat gitu. Nah, boleh dong Boleh. Perkenalkan diri dulu ke teman-teman yang udah hadir. Ya, makasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba semuanya. Kenalin, nama aku Atia, biasa dipanggil Ata, asalnya dari Bandung, yang sekarang lagi belajar di Istanbul. Berarti sekarang Ata posisinya lagi Tomer ya, lagi belajar bahasa Turki ya. Omer juga ya, Kak. Nah, Ata boleh dong cerita gimana sih, kan ini kan Ramadan pertamanya Ata nih ya di Turki. Iya. Ceritain dong gimana, apa kesannya atau mungkin ada suka dukanya di sini. Boleh dong. Ya, alhamdulillah sekarang udah bisa gitu ngerasain di Turki. Yang jadi tantangannya sendiri karena di Istanbul tuh puasanya jauh lebih lama, 15 sampai 16 jam. Yang biasanya kalau di Indonesia kan cuma 12 jam ya. Jadi kayak tantangan tersendiri aja gitu. Puasanya jauh lebih lama. Terus yang biasanya kalau misalnya di Indonesia jam 6 maghrib tuh udah berbuka. Sedang di Istanbul jam 8:30 malam baru bisa berbuka gitu. Terus yang buat kangen tuh kalau di Indonesia biasanya ada bunda, ada ayah, ada keluarga yang lain, bisa bukber sama teman-teman, sama keluarga. Nah, di sini nggak ada, gitu. Jadi kayak pertama kali di negeri orang. Terus di Istanbul sendiri jumlah orang Indonesianya udah banyak. Tapi di sini tuh orang-orangnya pada individualis. Jadi senang ya dengar dari tadi, dari Reva, dari Fatur, gitu. Ada bukber gitu-gitu. Nah, kalau di Istanbul, karena orang-orangnya pada individualis gitu, jadi kita belum pernah ini sih Kak, kayak bukber kayak gitu. Tapi di sini tuh kita biasanya suka ada
buka bersama bareng gitu di masjid aku adiknya. Mau sambil mungkin di Istanbul tuh kan ini ya terbagi dua benua ya, Asia Eropa. Jadi mungkin orang-orang Indonesianya pun menyebar. Jadi mungkin apa ya, susah mungkin ya untuk ketemu ya. Untuk buka bareng kayak gitu agak jauh. Jadi lebih baik di rumah masing-masing dan juga akses kendaraannya mungkin lebih jauh juga, nggak sekecil di kota-kota lainnya gitu. Jadi belum ada ini ya, belum ada kesempatan buat kumpul sama orang-orang Indonesia lainnya mungkin di Istanbul ya, Atta ya. Iya, sayangnya belum ada kesempatan itu. Cuman ini mau sambil share screen, Kak. Oke. Jadi Atta ini ada ini nih, ada video-video yang mau ditampilkan ke kita. Gimana serunya kegiatan-kegiatan di Ramadan Atta kali ini? Boleh dong? Ya. Nah, ini tuh di depan Hagia Sophia. Pasti pada tahu kan Masjid Hagia Sophia. Nah, ini tuh kita sore-sore udah pada kumpul gitu, kayak piknik sih. Kayak wah, piknik seru banget. Nanti biasanya orang-orang Turki juga saling nawarin gitu, kayak mau nyobain gak, mau nyobain gak, saling bagi-bagi gitu. Ini ada video, semoga bisa ke iya, kayak gitu gambaran singkatnya. Nah, jadi paling kita ngadain piknik gitu misalnya sama teman-teman, terus bawa makanan dari rumah, nah kayak gitu. Terus kalau di Indo kita ini ya botram ya namanya ya. Iya, botram, di Bandung. Terus di Istanbul sendiri juga ada takjil gitu, Kak, karena di sini kan banyak orang Indonesianya ya. Iya. Jadi ada kayak di restoran Indonesia gitu, kayak mereka tuh nyediain takjil kecil-kecil gitu loh, kayak ada bakwan, ada yang gitu-gitu. Jadi kita mesti bisa flashback gitu sama Indonesia. Kalau ini yang waktu itu aku lagi di Uskudar lagi bagi-bagi takjil gitu. Ini bentar. Itu orang-orang pada ngantri panjang banget menjelang maghrib. Nah, kalau gini hampir sama kayak ini ya, kayak bagi-bagi takjil gratis di Indonesia ya, vibes-nya gitu. Iya, kalau di Indonesia kan takjilnya kayak sop buah gitu kan. Kalau di Turki, paling itu tuh yang di cup gitu, corba. Iya, corba, terus roti sama kurma yang dikasih. Persipan sekalian tuh, tadi udah dengar ya apa tuh nama yang di cup itu namanya corba. Corba itu adalah sup tradisional Turki. Nah, jadi inget-inget nih, tadi kan Kak Reva pertama udah bilang nih ada minuman di Rikana Mambalas namanya Mayan. Terus Atia udah bilang ada corba. Jadi inget-inget ya, nanti karena akan ada quiz di akhir acara. Ya. Balik lagi, Atta, kira-kira ada apa lagi nih di Istanbul yang mau Atta ceritain ke kita? Terus yang bikin beda kalau misalnya di Indonesia nih, kan biasanya kalau di Indonesia kayak restoran atau tempat makan kayak gitu kan pada tutup ya. Iya. Nah, kalau di Istanbul sendiri, aku kurang tahu kalau di kota lain, kalau di Istanbul sendiri, yang buat aku kaget tuh kayak, loh, kok di sini masih pada buka sih? Kayak nggak ya, ada yang tutup, gitu. Terus, bentar. Ya, mungkin karena di Turki sendiri kan banyak nih pendatang-pendatang dari negara-negara lain yang mungkin bukan negara-negara muslim, contohnya banyak dari Eropa atau banyak dari Rusia. Jadi restoran-restoran pun tetap dibuka di bulan Ramadan karena karena mereka juga mungkin butuh makan siang ya kayak gitu, agar nggak susah juga carinya gitu. Karena di Turki sendiri banyak warga-warga internasional juga yang perlu untuk cari makan siang, makan malam tetap pada jadwalnya kayak gitu. Iya, mungkin sama di Istanbul juga kan lebih banyak turisnya gitu ya, Kak. Iya, betul. Biar kayak mereka nggak keganggu gitu, takutnya non-muslim gitu-gitu. Ini ada sih suasana sore, ini siang-siang. Jadi orang-orang tetap aja gitu. Lepas. Terus. Tanpa tetap aja. Kayak biasa aja, jadi kurang kerasa gitu vibes-vibes Ramadan itu. Iya, tapi ini apa, nggak apa-apa, tambah pahala ya, makin-makin kita ngiler nih lihat mereka. Mereka makan, insya Allah dapat tambah banyak pahalanya gitu. Nah, ada kayak yang terakhir. Jadi kan
biasanya kalau misalnya orang-orang nih yang ngerantau gitu, apalagi keluar negeri, suka kayak kangen gitu. Gimana sih kalau misalnya kangen masakan Indonesia atau kayak gimana gitu kan. Karena pasti bosen kan misalnya makan makanan Turki terus. Iya. Nah, alhamdulillahnya di sini tuh banyak juga restoran Asia atau lagi masakan Indonesia gitu. Di sini ada sekitar 3-4 restoran Indonesia gitu. Wow. Ada Nusantara, ada Warung Bali, ada macem-macem gitu. Jadi kayak kita masih bisa kalau mau nyicipin masakan Indonesia masih bisa gitu. Oh, enak kita banget ya di Istanbul itu memang karena selain banyak makanan Indonesia, banyak juga makanan Asia ya. Iya. Jadi ini waktu itu bukber sama teman-teman, kita makan ayam geprek karena kangen banget sama sambal Indonesia kan. Terus karena cari yang manis-manisnya kayak sop buah gitu-gitunya. Jadi kita di sini beli cendol sama cincau. Kayak ini berasa di Turki apa di Indonesia nih? Jadi kayak kangennya terobati sih. Ini baru pertama kali lihat sih, aku di Turki ada kobokan loh, guys. Ada kobokan yeah, yeah. Cuci tangan gitu ya. Kayak gitu, Mbak. Kayak gitu, singkatnya. Aduh, ini kayaknya teman-teman di kota-kota lain gitu, termasuk aku, bisanya ngiler aja nih lihat-lihat makanan-makanan di Istanbul ini, karena di Istanbul emang surganya makanan-makanan Asia sih, makanan-makanan Indo, nggak ada yang gagal kalau di Istanbul tuh. Jadi untuk Bapak-Ibu sekalian nih, untuk teman-teman sekalian yang belum ke Turki nih, wajib banget nyobain makanan-makanan yang ada di Istanbul, karena kulinernya tuh, aduh, mantap banget deh. Emang harganya lebih pricey aja sih, tapi worth it, Kak. Karena ngobatin rasa kangen banget, kan. Iya. Gitu. Sama yang terakhir, ada nggak? Nah, ini alhamdulillahnya dapat biayanya. Jadi, Hagia Sophia itu baru ngadain pertama. Jadi ini kan asalnya gereja ya, yang berubah jadi museum, dan sekarang udah jadi masjid, dan apa namanya, sekarang di, aduh, kayaknya nggak bisa di-play. Jadi ini udah ada ini ya, udah ada terawih ya, kalau yang aku dengar dari berita. Iya, dan itu orangnya bener-bener penuh banget sampai ke jalan-jalanan kayak Masya gitu, Allah. Full banget. Nah, yang ini nih, yang ini full orang-orang semua. Wah, keren banget sih. Pada terawih, iya. Kemarin juga sempat terharu sih. Oh iya, nggak apa-apa. Mungkin ini ya, mungkin teman-teman yang mau tahu info lebih lanjut lagi, nanti bisa cek di IG-nya Atta kali ya, untuk nanti Atta update-update gitu. Bikin highlight Ramadan gitu. Iya. Mungkin bisa. Terus terakhir nih, Ta, yang paling dikangenin dari puasa di Indonesia apa sih? Yang dikangenin? Kumpulnya sih, Kak. Kumpul sama teman-teman, sama keluarga juga. Karena kalau buat dari makanan dan lain-lain kayak gitu, masih terobati sih kalau di sini. Masih aman-aman aja. Sama, jadi lebih ke suasana sama keluarga gitu ya. Iya. Sama kalau tadi, kalau dengar dari Karawan Maras, dari Reva sama dari Fatur, katanya tadi nggak ada ini ya, nggak ada yang bangunin sahur gitu. Iya. Nah, kalau di sini ada. Oh, ada? Ada. Unik ya. Jam, kita kan sahur jam 4, itu sekitar jam 3 subuh, ada 2-3 orang biasanya muter-muter bawa drum, itu disebutnya daul kalau nggak salah. Daul. Iya. Orang bawa drum gitu sambil ngebangunin sahur gitu. Jadi buat ngebangunin orang sahur gitu, Kak. Wah, seru banget ya di Istanbul, kayaknya pengen deh ngerasain gitu nanti bulan Ramadan sekali-kali di Istanbul. Iya. Jadi terus alhamdulillahnya juga kemarin sempat terharu sih kita baca berita ya, kalau di Hagia Sophia itu udah bisa sholat taraweh, teman-teman sekalian, setelah 88 tahun ya. Iya, betul. Jadi penuh banget di Hagia Sophia, dan sekarang juga alhamdulillah udah dipakai selayaknya masjid beneran gitu.
udah bisa sholat 5 waktu di sana, udah bisa tarawih juga gitu. Semoga kedepannya tetap bisa terjaga ya Hagia Sophia, kita semuanya, kita berdoa bareng-bareng. Terus makasih banget ya Ata ya, untuk teman-teman sekalian juga, partisipan sekalian, Bapak Ibu sekalian yang mau tanya-tanya nih tentang Istanbul atau tentang gimana lagi Ramadannya Ata di Istanbul, boleh banget nanti kita ketemu di sesi Q&A di sesi terakhir. Makasih banyak Ata, ketemu lagi nanti. Iya, makasih juga Kak. Oke teman-teman sekalian, nah selanjutnya nih, tadi udah banyak yang ini nih, udah banyak yang teriak-teriak nih, kayaknya pengen kakak yang satu ini, kayaknya dia hits banget sih ya. Jadi kita langsung panggil aja, namanya Kak Bana Zulkarnain dari Zakaria. Halo Kak Bana, udah ada sama kita? Udah di tengah-tengah kita? Halo Bana. Iya Kak, gimana Kak? Nah. Halo, dari tadi. Perkenalan dulu ya. Ya ya boleh perkenalan dulu silakan. Hah? Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Assalamualaikum semuanya, teman-teman semua yang dimanapun kalian berada. Kenalin, nama aku Muhammad Bana Zulkarnain, biasa dipanggil Bana. Cuman di Turki dipanggilnya Muhammad. Karena Bana itu kalau bahasa Turki artinya saya. Kalau di ama di Turki itu ya Muhammad biasanya. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat Bu Susi, buat Tuknia, buat Mera, buat yang udah nyelenggarain acara ini, juga ngasih kesempatan buat aku buat sharing di Zoom meeting kali ini. Terima kasih banyak. Sama-sama Bana. Mungkin oh, ini aku dari Karya ya. Sekarang masih Tomer. Oke. Ini tadi banyak banget yang minta, ayo dong Kak Bana gitu. Kayaknya ini Bana ini anak Hits Zakaria ya. Ya. Gak tahu sih. Oke, kalau gitu. Nah. Ya. Ya. Mungkin Bana boleh dong ceritain gimana Ramadan pertamanya di Turki. Ramadan pertama di Turki tentu luar biasa kayaknya, tentu sangat berbeda. Kalau yang lain biasa aja, kalau menurut aku sendiri sih luar biasa, karena beda banget sama di Indonesia. Dari mulai jam... Kamainya kurang keras, Kak Bana. Di Turki ini kan, oh iya. Suaranya Kak Bana, kurang keras deh. Mungkin takutnya bunda yang lain tidak jelas. Ya, mungkin... Keren-keren, Bu. Iya. Oke. Boleh dilanjut? Jadi... sharing dari jamnya dulu ya. Oke. Kalau di Turki itu kan puasa lebih lama ya. Tentunya ini kayak sesuatu new experience atau tantangan baru buat kita semua gitu ya. Yang biasa di Indo cuman 12 jam, kalau di sini bisa hampir 15 jam mungkin ya. Terus dari sahur nih, ini nih yang apa namanya menarik dari sahur, karena kita sahur di sini harus masak gitu ya. Kalau masak mungkin kita bisa beli, ada IMEXPT gitu, seperti GoFood gitu. Cuman kan masak lebih hemat kayak gitu. Dan juga kita sahur pasti bangun sendiri, masak sendiri, siap-siap sendiri. Pokoknya segala sendiri lah gitu lah ya. Terus kegiatan pas puasa tuh ngapain aja sih? Kegiatannya sama aja ya kayak sama kayak di sebelum-belum bulan-bulan sebelum Ramadan. Cuman yang dibedain mungkin dalam capek mungkin. Ya. Tapi tetap seru kok Kak. Terus gimana nih? Terus kalau buat suasana di Zakaria ini kalau lagi dan tuh gimana ya, sedikit ada berbeda dikit lah. Dari di kalau di Zakaria beberapa warung, beberapa toko dia buka ini, buka tajil di depan tokonya. Oh, apa tuh tajil? Kayak kunefe atau baklava khusus buat tajil. Gimana Kak? Oh iya ya, tadi udah terjawab. Aku tanya apa sih tajilnya gitu? Kira-kira yang unik? Apa? Ya, tajilnya kira-kira apa sih, Bana? Boleh dong kasih tahu lagi. Tajilnya itu ada mungkin kalau yang udah
umum itu baklava ya. Mm-hmm. Ada juga kunefe, itu kayak bolu gitu, basah, manis. Terus ada apa lagi? Ada iya, tulumba. Oh, tulumba itu kayak apa ya? Bulat gitu, rasanya manis, apa kering, cuman dia rada kue kering gitu, cuman dibasahin gitu jadi manis gitu, Kak. Nah, kalau dari Bana sendiri nih, kegiatan-kegiatan Ramadan kali ini apa aja sih? Boleh dong ceritain tuh yang ada di foto. Kamu ngapain aja tuh di foto itu? Aduh, ini sebenarnya foto ya sebagai pemain saya. Cuman ya, ini foto ini di yang kiri atas ini sama teman kamar, buka di kamar. Sama yang bawahnya itu kita masak sendiri. Masak bakwan, bikin apa sih itu, agar dikasih minum, kurma, buahan. Pokoknya karena di Sakarya ini bisa dibilang buah-buahan itu sama sayur tuh kehitung lebih murah dibanding istana, beberapa buah juga dibanding di Indonesia sana. Iya. Gitu, Kak. Betul, betul. Nah, terus dengar-dengar nih di Sakarya kan orang Indonesia cukup banyak ya, Bana ya? Oh iya, benar, Kak. Nah, terus gimana tuh, ada kegiatan di... ya? Iya, bisa dibilang malah kayak gitu, Kak. Karena di Sakarya ini ada 400-an orang. Wow. Jadi kemana-mana kalau di yang apa banyak orang Indo, karena sangat banyak. Jadi apa tuh kegiatannya kalau kalian ngumpul pas kemarin ini? Gimana? Oh, kegiatannya mungkin kalau dari apa namanya? Dari masyarakat Turki tadi ada yang bangunin sahur itu sama kayak dari yang di Istanbul yang kata tadi. Terus mungkin dari iya mungkin sama aja sih kayak tarawihnya. Nah ya ini kan di kanan atas sama bawah ini kita ada buka gerak di masjid kampus buat mahasiswa-mahasiswa kampus ya. Di iya. Jadi ini ya tetap kerasa. Terus, ya mungkin kalau suasana dari Ramadannya. Gimana? Ya tetap kerasa ya suasana Ramadannya gitu. Karena ada buka bersama sama di kampus iya, juga. Iya, tetap, Kak. Terus gimana tuh kegiatannya? Berkat. Ya, boleh dong dijelasin ini foto yang selanjutnya ini apa nih kira-kira? Nah, iya ini juga masih pakai yang tadi, foto yang sebelah kanan ini ada buka gratis dari bagian Turki di Anet Mavi ya, atau divisi keagamaan ya di Turki gitu ya. Ini juga kemarin acaranya sempat dihadirin sama Wali Kota Sakarya, langsung ke tempat untuk siin gimana suasana buka bersama mahasiswa-mahasiswa asing, mahasiswa-mahasiswa Turki di Sakarya. Kalau yang kiri ini di YMKN kampus, Kak. YMKN itu tempat makan ya, tempat makan berat di kampus. Gitu. Kalau di Indonesia kantin kali rame ya? Sih, karena setiap hari itu pasti habis mulu. Wah. Kalau di Sakarya sendiri, di YMKN-nya atau di ruang makannya sendiri, satu kali makan berapa sih harganya? Boleh dong kasih tahu? Kalau di Sakarya sendiri, kira-kira harga satu porsinya makanan tuh berapa sih di YMKN kampus? Di kampus murah sih, Kak. 5 tele atau sekitar 5.000. Tapi dapatnya, Masya Allah, sangat banyak sekali, Kak. Kenyang lah. Nah, jadi buat teman-teman sekalian yang mau ke Turki ini jangan takut kelaparan ya kalau di kampus ya. Dengan Rp5.000 tuh lebih murah daripada warteg. Sekarang ini kita dapatnya dapat paket komplit banget, dapat nasi, dapat ayam, dapat lauk yang lainnya juga, dapat salad juga, dapat minuman juga. Jadi jangan takut kelaparan kalau di sini. Karena makanan-makanan di kampus itu murah gitu untuk pelajar-pelajar. Gitu ya, Bana ya. Nah, Bana sendiri kira-kira apa sih yang dikangenin dari Indonesia, ya, dari Ramadan di Indonesia?
sebenarnya yang dikangenin ya kak ya. Apapun menu sahurnya, apapun menu bukanya, yang paling nikmat, yang paling enak tuh sahur makanan bareng keluarga kak. Disangka tadi mau bilang ini apa? Itu, apapun sebenernya. Makanannya teh botol Sosro gitu minumannya. Okay, ya cuman kan alhamdulillah kita masih, yang penting tetap komunikasi sama orang tua sih kak. Ya alhamdulillah. Oke, okay. Kalau gitu nanti teman-teman sekalian, bapak ibu sekalian, adik-adik yang mau tanya-tanya nih sama Kak Bana, boleh banget nanti kita ketemu lagi di sesi question and answer di sesi terakhir. Jadi makasih banget ya Bana ya, makasih banyak juga nih supporter-supporternya ya, Bana yang dari Sakarya. Ya, ketemu lagi nanti ya, bye-bye. Oke. Jadi seru banget ya Kak Bana ini di Sakarya, karena di Sakarya itu tadi yang kita tahu ada 400 lebih orang-orang Indonesianya atau pelajar Indonesia. Jadi udah nggak asing juga nih sama kayak di Kaseri. Kayaknya kalau ada yang lewat gitu kan, karena Turki nanya dari mana, Indonesia, oh Indonesia gitu, Cok Guzel gitu, keren banget katanya. Gitu. Jadi tadi seru banget sharing session dari Kak Bana. Jadi teman-teman sekalian yang mau tanya-tanya untuk Kak Bana, boleh banget nanti kita ketemu lagi di sesi question and answer. Nah, selanjutnya ini ada Kak Filzah nih. Kita bakal ketemu Kak Filzah yang sekarang lagi tomer di Ankara University di kota Ankara. Mungkin kita bisa sapa dulu Kak Filzah. Halo Kak Filzah. Halo Mayra. Halo, boleh dong perkenalan dulu? Ya. Halo partisipan semuanya, perkenalkan. Zaki Sani Firia, saya mahasiswi Ankara University jurusan kimia, sekarang lagi kelas persiapan bahasa di TOMER. Okay. Kak Filzah, kira-kira gimana nih kesannya atau ada suka dukanya Ramadan pertama di Turki? Hari pertama Ramadan sebenarnya nggak ada sesuatu yang spesial sih buat aku sendiri. Untuk seperti belanja kan, kalau misalkan Cutreva tadi persiapan banyak tuh belanja dari market, kalau aku belanja ya seperti hari-hari biasa aja supaya pengeluaran nggak numpuk ya kan. Terus sehari sebelum puasa tuh aku sempetin makan di luar tuh pas siang-siang, karena kalau misalkan siang-siang kan puasa nggak bisa makan di luar ya, walaupun restoran tetap banyak yang buka. Iya betul-betul, setuju. Nah, terus kalau dari Filza sendiri nih, kan sekarang pertama kalinya Ramadan di Ankara. Kalau dari suasana kota di Ankara sendiri, menurut Filza kayak gimana sih pas Ramadan kali ini? Kalau menurut aku di kota Ankara sendiri, suasananya tetap sama seperti hari-hari biasa. Orang-orang beraktivitas, restoran-restoran tetap buka. Bahkan kalau misalkan di Indo itu kan restoran-restoran gitu kan, kalau puasa siang-siang nih ditutup nih pakai tabir. Kalau di sendiri, dibiarin buka gitu aja, tetap buka, tetap banyak yang makan di situ juga gitu. Karena terus habis itu juga ya, banyak turis juga ya di Ankara ya. Karena juga orang Turki tidak menjalankan ibadah puasa gitu. Sebagainya. Terus kalau dari Filza sendiri, kira-kira kalau buka puasa menunya apa sih? Apakah ada menu spesial gitu yang dibuat Filza dan teman-teman? Kalau aku selama seminggu ini, alhamdulillah masih buka puasa di rumah ya, belum ada bukber teman-teman yang lain gitu. Tapi, nah ini waktu ini sebelum puasa, waktu malam terawih pertama ya. Jadi aku sama teman-teman yang lain, sama Kak Mahira juga, itu diundang ke rumahnya salah satu ibu Gelin di sini. Jadi di Ankara itu ada namanya komunitas Gelin. Jadi mereka itu wanita Indonesia yang menikah dengan pria Turki di sini. Gitu. Jadi di sana enak, kita bisa makan makanan Indonesia sepuasnya karena mereka punya stok bahan-bahan Indonesia gitu. Contohnya ini ada ikan asin, ada sambal, ada ayam goreng, ada foto tahu tempe juga. Emang nih kalau masakan-masakan di Ibu Girin tuh nggak pernah gagal ya, Filza ya? Salah satu yang unik dari Ankara sendiri tuh karena banyak yang giling ya Phil ya, jadi kita apa ya sering diundang kayak gitu, sering banget ibu-ibu giling gitu ngundang-undang pelajar Indonesia buat buka puasa bareng di rumah mereka gitu.
yang seru di Akar. Terus gimana tuh di rumah Girin tuh ngapain aja tuh kira-kira sehari sebelum Ramadan? Berarti ini ya apa kayak persiapan Ramadan gitu ya, kalau di Bandung namanya munggahan gitu. Iya. Jadi ngapa aja tuh kegiatannya? Jadi di sana kita ini sih diundang makan-makan bareng gitu kan, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, terus habis itu malamnya kita sholat tarawih bareng. Nah ini udah formasi ini ya, girl band muslimah ya kayaknya kita ini. Kalau yang itu ada acara buka bersama sama bareng-bareng sama teman-teman Tunisia, jadi ada yang Tunisia tahun 2020, Tunisia tahun 2019, itu rame-rame di situ kemarin. Itu kebetulan ada di rumah aku. Jadi kemarin kita masak banyak banget, ada masakan Indonesia ya, masakan Indonesia semua, karena kita kayak istilahnya temu kangen gitu. Makan bareng, bukber pakai makan Indonesia. Tapi sayangnya makanannya nggak kefoto, kayaknya keburu langsung dilahap habis gitu ya kayaknya. Iya, betul. Betul-betul. Karena baru keluar satu, habis. Keluar satu, habis gitu kan. Lapar nih ya, kapan lagi makan Indonesia. Iya, geprek. Ada bikin es buah, ada bikin donat, ada bikin bakwan. Banyak banget, tapi langsung ludes. Iya, betul-betul. Terus, kalau dari Filza sendiri nih, ada cerita-cerita unik ya sih, misalkan dikasih makan sama orang Turki gitu, dikasih buka puasa, dikasih makanan atau gimana tuh, ada gak tuh kira-kira? Ya aku ada pernah dikasih ini sih kak, kayak makanan gitu dari orang Turki tengah sini gitu kan, dikasih makanan, dikasih beras, dikasih telur gitu-gitu, tapi emang makanannya tetap dikasihnya makanan Turki gitu ya. Jadi ya ada sebagian ada yang suka gitu. Jadi ini ya, ibu-ibu Turki itu kalau lagi bulan Ramadan care ya, sama maksudnya peduli sama pelajar-pelajar, terutama pelajar internasional. Apalagi kalau tahu kita orang Indonesia tuh, karena kan Indonesia banyak ini ya, banyak muslimnya juga, jadi mereka respect sama kita, sering ngasih-ngasih makanan juga, kayak gitu ya Phil ya. Nah, kalau dari juga diundang ke rumahnya buat Kalau dari Filza sendiri, ada cerita yang unik ya nih selama Ramadan ini? Sehari-hari ngapain aja gitu? Kalau aku apa ya? Sebenarnya sama aja sih sama hari-hari yang lain. Tomer juga berubah gitu kan. Untuk masak juga. Karena aku tim masak di rumah ya kak. Aku jarang chef nih. Makan di luar gitu. Jadi ya masak tetap. Menu buka puasa tetap masak di rumah gitu. Berarti kalau dari Antara sendiri yang bedanya sama kota-kota lain tuh kita banyak gilinnya ya Phil ya, banyak gilinnya. Jadi kadang-kadang kita diundang-undang makan-makan, sampai kalau kita sering banyak ketemu gilin tuh, katanya ada tuh temenku ya, tahun kemarin satu bulan nggak pernah makan di rumah, selalu makan di rumah gilin gitu karena diundang terus. Karena mereka seneng apa? Undang-undang mahasiswa-mahasiswa. Terus terakhir nih Filza, kira-kira apa sih yang dikangenin banget dari puasa di Indonesia? Yang pasti vibes kumpul keluarga sama teman-teman ya kak ya, yang dikangenin. Kumpul keluarga, bukber sama teman-teman di luar gitu kan. Yeah. Makanan-makanan Indonesia sih. Karena walaupun di sini ada makanan Indonesia pun harganya juga pricey. Terus kalau misalkan mau sendiri, bahan-bahannya juga terbatas gitu kan. Iya, tapi ini ya terobati karena mungkin serumah sama orang Indonesia, jadi buka puasa tetap lidahnya lidah Indo ya. Kalau masakan Indonesia gitu. Oke deh, makasih banyak ya Filza udah sharing-sharing. Tadi seru banget sih, bisa dikasih makanan sama orang Turki, bisa dapat undangan dari Gelin, terus tarawehan bareng juga ya tadi ya, sama terus makan-makan banyak sama teman-teman Tunisia dari angkatan awal di Ankara sampai angkatan terbaru kita sekarang ini. Jadi makasih banyak buat Filza, buat teman-teman sekalian, ibu bapak yang mau tanya-tanya nih ke Filza soal Ankara atau soal yang lainnya, boleh banget nanti kita tanya jawab di sesi Q&A di sesi terakhir. Makasih Filza, sampai ketemu lagi nanti. Jadi tadi seru banget ya teman-teman, udah kita lihat dari Kahraman Maras, udah, terus ada dari Kayseri juga udah, Istanbul udah, Sakarya udah, terus Ankara juga udah nih. Kira-kira yang terakhir teman-teman tahu gak kita bakal ketemu sama kota apa nih? Kan tadi kan kita rencananya mau keliling-keliling Turki kan,
Nah, kita masih ada satu kota lagi yang belum kita datengin, yaitu kota Isparta, dan ada narasumber kita kali ini dari kota Isparta, yaitu Kak Krisna. Halo Krisna, udah ada bareng kita belum? Halo, tes-tes, kedengeran nggak, Kamai? Kedengeran, sip. Halo Krisna, apa kabar nih? Iyim, sen asolsen. Oh, bende iyim, tersyukur ada deh. Gimana nih, masih semangat nggak puasa? Udah lapar, udah ada panggilan-panggilan, gimana tuh? Waduh, gimana ya? 16 jam so far, ya, buraya kada cok iyi. Oh, ini kayaknya tukce-nya itu udah cok iyi banget nih kayaknya nih. Bagus loh. Iya, so far so good lah. Sip, keren deh pokoknya. Terus, okay, boleh dong perkenalan diri dulu nih buat teman-teman yang belum tahu. Ya, sebelumnya yang belum tahu, nama aku Aksvalanda Krisna Martua, biasa dipanggil Krisna. Asalnya dari Bekasi, sekarang lagi Tomer di Isparta. Setelah Tomer, insya Allah lanjut jurusan statistik di Sulaiman Demirel University di kota Isparta. Keren. Nah, Krisna nih, kan sekarang puasa pertama ya, Ramadan pertama ya di Turki ya, setelah datang ke sini. Boleh dong ceritain gimana sih suasana Ramadan pertama di sini? Kamu ngerasa kayak gimana? Kayak gitu. Untuk di Sparta ya, menurut aku sih nggak jauh beda sih kayak di Indonesia, karena ketentalan Islamnya itu masih ada. Terus, kotanya itu tenang. Terus, ya, sebelum-sebelumnya kan ada restoran yang masih buka. Di sini juga ada yang tutup juga, cuman beberapa buka gitu. Habis itu, pas terawihnya juga, itu nggak ada yang 11. Jadi semuanya, semua masjid 23, 21 ya? Rakaat. Oh, 21. Mm-mm. Gitu sih, Kak. Berarti ini ya, apa namanya, maksudnya suasana Ramadan di Isparta itu mungkin lebih apa ya, lebih terjaga ya? Iya, betul-betul, Kak. Karena kan dia juga dekat sama Konya tuh, yang kental juga Islamnya. Iya. Jadi, aduh, seneng ya, maksudnya di sana jadi nggak, kita siang-siang nih, siang bolong, lagi lapar-laparnya, aduh, pulang kampus, lapar. Di pinggir jalan nih, biasanya kalau aku, aduh, itu enak banget tuh, kayaknya lagi makan doner, kayak gitu kan. Kalau di Sparta mungkin langka ya lihat yang kayak gitu ya, karena pada menjalankan ibadah puasa juga. Iya, siap, Kak, betul-betul. Terus, kalau dari Krisna nih, selama Ramadan ini, gimana sih? Di rumahnya apakah masak buat buka puasa atau beli atau makan di luar, gimana tuh, cerita dong. Nah, Kak, khusus di Sparta ya, menurut aku keberkahan Ramadan itu berasa banget, nggak cuma keberkahan hati ya, tapi keberkahan dompet juga terjaga banget. Iya, karena di Sparta itu, Kak, ada program pemerintah Bashkennya gitu, jadi satu bulan itu full makanan iftar gratis gitu. Wow. Dari pemerintah satu bulan full. Jadi aku mikirin tinggal sore aja sih gitu. Belanja buat sahur aja. Jadi Ramadan ini ya apa namanya? Irit bisa-bisa berkahnya, berkah ke segalanya ya, berkah. Iya, betul banget, Kak, betul. Berkah pahala. Wah. Berkah pahala, berkah dompet. Jadi bisa-bisa nabung nih ya buat apa? Buat nanti beli-beli baju gitu buat lebaran gitu ya. Betul sekali, exactly. Terus gimana nih kalau dari Krisna sendiri, kayak Tomernya di sana tuh ada perubahan nggak? Perubahan jadwal kak, apakah sama aja gitu? Tomernya sih nggak ada perubahan, cuman ya perubahan ke badan aja sih, Kak, karena kan 16 jam. Terus perubahan ke badan. Iya, perubahan ke badan aja, tenaganya juga lebih terkuras. Terus ngatur waktunya itu susah, Kak. Oh, jadi, gimana tuh? Waktu ngatur tidurnya itu susah. Jadi misal dari jam 9 di sini isya, habis itu terawih. Iya, betul. Selesai jam 11, sampai rumah jam 12, nanti jam 4-nya sahur, jam 5-nya subuh, habis itu tomer. Jadi makin gimana ya? Ya first time unforgettable moment gitu. Bagus lah, jadi lebih kerasa ya maksudnya Ramadannya tuh sama di Indonesia. Jadi kalau Krisna sendiri kayak maksudnya buka terus tarawih kayak gitu selalu di luar ya berarti? Iya, betul, Kak. Betul banget.
Terus kalau dari orang Indonesia sendiri di sana gimana sih? Mungkin ada PPI atau teman-teman rumahnya bakal ngadain kayak bukber gitu atau udah pernah apa gimana? Oh, kalau bukber ada program setiap minggu sih bukber itu. Terus ya teman-teman juga ngerasain susah banget gitu untuk ngatur waktunya. Iya. Jadi kalau udah masuk tomer lemas, habis itu ya gitulah. Habis sisa di waktu ngatur ya sih, waktu ngatur ya. Nah, jadi kalau dari teman-teman sebelumnya tuh memang nggak ada perubahan, yang dari kota-kota lainnya tuh nggak ada perubahan, tapi kalau dari Krisna sendiri di Sparta emang kerasa ya waktunya, jadi apa ya, kayak kejar-kejaran gitu ya, tomer habis itu tomer, betul puasa. Kayak kejar-kejaran, iya kayak gitu. Tapi jadi lebih inilah, nggak kerasa ya berarti puasanya ya. Iya betul kak, udah aja udah nggak berasa seminggu aja. Iya benar-benar banget nih. Terus yang ini di slide ini ada foto, itu ada di masjid. Terus ada kamu foto selfie sama Bapak Ibu Turki. Itu boleh dong ceritain itu, kamu lagi ngapain tuh? Nah, ini yang terawih ya. Ini 21 rakaat. Ini hari keberapa ya? Aku lupa. Jadi banyak gitu, Kak, di masjid tuh. Ya, berasa aja. Habis itu, habis sholat terawih, ngecai dulu tradisinya orang Turki. Tuh. Nah, ini yang Bapak-Bapak sama Ibu-Ibu. Ini udah kayak gimana ya, Kak? Kayak orang tua angkatnya sih. Ya? Iya, iya. Jadi kata dia tiap minggu makan sini aja gitu. Jadi ya alhamdulillah berkahnya tuh kemana-mana gitu. Iya alhamdulillah. Jadi silaturahmi juga. Nah ini ya, antrian juga kak. Kenapa? Ya silaturahmi juga ya sama orang-orang Turki. Iya betul kak, betul. Jadi ya jadi aktif speaker aja sih kak. Iya alhamdulillah, latihan konusma gitu ya biar lebih lancar lagi. Iya betul betul kali, betul betul. Nah ini yang bawah nih yang ngantri tuh. Antri makanan iftar gratis satu bulan dari gubernur. Jadi untuk 2.500 orang sih, Kak. Oh, keren banget tuh. Yeah. Biasanya kalau di sini tuh yang gratis-gratis tuh hanya untuk pelajar. Tapi kalau di Sparta sendiri tuh buat publik ya, open for public. Jadi bebas. Iya, yeah, buat publik. Tua, muda, bisa datang. Tua, muda, terus dari negara manapun pada datang. Kazakhstan. Keren ya. Maksudnya program Isparta tuh berarti Ramadannya tuh benar-benar terjaga ya tradisinya, atau dari ibadahnya juga, terus dari gubernurnya pun ya kita open buat apa, buat ngasih takjil sama iftar gratis. Jadi benar-benar menghargai teman-teman yang menjalankan ibadah puasa ya kalau di Isparta ya. Betul kak, betul betul. Keren banget sih. Terus kalau terakhir nih dari Krisna sendiri, apa sih yang dikangenin banget dari puasa di Indonesia? Ya walaupun gak beda jauh kan, tadi kan masih ada buka bareng, masih gak kerasa juga Ramadannya kayak gitu, tapi pasti ada dong yang dikangenin dari puasa di Indonesia tuh apa tuh? Ya paling kangenin sih ya utamanya keluarga sih ya, bareng ibu, bareng ayah, buka bareng, sahur bareng, dibangunin gitu ya, honestly gitu. Ya yang paling setelah itu yang paling kangenin sih makanannya sih kak, karena di Sparta susah dapet tempe. Oh iya sih, benar. Iya. Di Ankara pun banyak, tapi memang mahal gitu. Oke. Terus habis itu nastar. Nanas di sini susah dapetinnya. Bener-bener setuju. Kalau ada pun mahal banget kan cuy. Kayak harus dari toko-toko Asia atau toko-toko Thailand kayak gitu. Ya gitu sih kak. Jadi kalau keluarga sama makanan. Pengen ini. Di Ankara ada sayur asem kak. Sayur asem? Ada. Oh ada. Ada tuh atau Nastar ada yang bersuara atau kita bikin sendiri kak. Oh kan kita waktu itu bawa bumbu racik gitu kan, bumbu sayur asem, bumbu sop gitu. Tuh rumahnya Filda. Nastar ya Nastar. Lebaran kita bikin Nastar ya. Ya. Bisa ini dong apa lebaran di Ankara dong tuh nanti Filda bikinin Nastar. Insya Allah. Lebaran kedua. Gitu. Boleh dong kak bagi-bagi kak Nastarnya kak. Ayo kita jangan kita kumpul aja gimana ya? Kita praktek dulu kali ya kak ya. Ya kita boleh. Bikin praktek nastar dulu karena donat kita udah berhasil ya kak ya. Iya karena kita bikin donat guys ceritanya. Kirim ke Kaiseri boleh kali kak? Kayaknya di Kaiseri lebih banyak ya, lebih canggih ya makanannya. Harusnya mereka yang kirim ke sini ya gak sih? Di Kaiseri tuh ikan asin juga banyak. Ikan asin. Ikan asin tadi ada juga ya Firza ya? Iya. Foto ikan asin. Lengkap banget sih ini mah. Lengkap banget. Ya. Langsung sih kayaknya. Ini lebih harus kirim ke Mara sih, Kak. Aduh. Kayaknya kita harus ini, harus kumpul kayaknya ya, habis lebaran ya, masak-masak. Atau adain mungkin cooking class. Bisa tuh.
Tapi kalau ke Maras jangan dikirim deh, Kak. Kenapa tuh? Jangan, Kak. Kalau di Maras tuh soalnya udah banyak banget, Kak. Mending mereka iya bikin sih sendiri aja. Ya tadi kan katanya udah 45 orang ya, udah ngumpul ya. Jadi udah iya, udah ngumpul lagi semua, Kak. 40 orang kan bisa lah bikin nastar. Parah, Kak, bahannya nggak ada. Ya udah nanti impor bahan dari Ankara, nanti terus yang masak fatur gitu ya. Terus nanti Krisna apa nih? Krisna tim hore gitu. Aku tim makanan aja deh. Cuma boleh, 2 orang sini. Mungkin boleh Bu Suzy kita adain ini Bu program. Program bikin nastar bareng Bu. Iya, iya benar. Benar. Boleh tuh. Bisa tadi ajukan tuh. Senggol-senggol Bu Suzy pengen bikin nastar. Biar lele. Tuh, boleh tuh Kak, boleh Bu. Oh, boleh, boleh. Tenang, aman. Aman, guys. Makasih nah, banyak nih teman-teman, tadi udah sharing-sharing seru banget. Jadi ini jadi kepikiran kan kita mau ngadain ini apa? Nastar ya, nastar tim gitu. Nah, terus sekarang nih teman-teman udah ada beberapa pertanyaan dan yang udah masuk dari partisipan-partisipan kita yang udah dirangkum oleh tim. Jadi mungkin bisa ini ya, bisa dijawabnya ganti-gantian. Yang pertama nih, ada gimana, wah ini pertanyaannya ini sangat-sangat, apa ya, sangat bikin nyelekit gitu nih. Bagaimana upaya generasi muda akhir zaman ini untuk memanfaatkan waktu di bulan Ramadan dengan produktif? Karena terkadang semangat puasa dan sholat serta ngaji hanya di awal-awal puasa saja. Oke, boleh dong. Pertama, mungkin siapa yang mau jawab duluan? Bagaimana mempertahankan keimanan kita di bulan Ramadan gitu? Karena semangat puasa, sholat, serta ngaji hanya di awal-awal puasa saja nih, kata Pak Helmi dari Universitas Gorontalo. Mungkin boleh dong dijawab, teman-teman? Krisna yang jawab, Bu. Krisna yang jawab. Oke, Krisna, silakan. Aduh, Pak Ustaz. Saya juga nggak produktif, Bu. Boleh dong, gimana sih teman-teman cara kita agar bisa kita tetap semangat nih puasa, terus ibadahnya juga nggak belang betong, tetap istiqomah kayak gitu, gimana sih? Boleh dong mungkin dari Krisna dulu. Kalau aku sih ya Allah, seproduktifnya aku minimal setiap hari itu ya nontonin video kajian aja sih buat refreshing iman gitu. Kalau aku sendiri sih gitu seproduktifnya aku. Terus kalau dari Atta nih, Atta gimana sih cara biar, kayak tadi tuh di Istanbul kan banyak yang makan di pinggir jalan, gimana biar caranya tahan iman gitu, ya Allah ini aku lapar lihat orang lagi makan doner gitu, gimana sih? Terus gimana kalau juga ibadah? Kalau aku sebetulnya gak bakal tahan sih Kak, apalagi banyak makan di pinggir jalan. Oh ya, untung kamu di Kayseri ya, gak di Istanbul ya. Gak, bercanda. Oke, Atta gimana nih kira-kira cara mempertahankan ibadah puasanya? Kalau aku sendiri sih itu ya udah gitu, kayak kan namanya puasa harus bisa nahan lapar juga gitu. Terus alhamdulillahnya dari dulu tuh sama ortu suka diajarin kan buat puasa Senin Kamis, jadi kayak nggak terlalu kerasa gimana gitu. Betul. Ya, terus kalau dari atas sendiri ada nggak sih ikut program kayak Ramadan kayak gitu atau program ngaji kayak gitu di bulan Ramadan ini? Izin jawab Kak. Nah, waktu itu ada di programnya dari PPI Istanbul sendiri itu online, jadi kayak kelas tadarus online gitu Kak. Oh gitu. Nah, kayak menjelang berbuka itu ada kayak yang kayak ceramah gitu, tapi itu kita online, nggak tatap muka langsung gitu. Sip. Keren kalau gitu. Nah, kalau dari Reva nih, Reva gimana nih? Cara upaya generasi muda akhir zaman katanya untuk mempertahankan puasa, sholat, serta ngaji. Gimana tuh? Kalau gue sendiri menurut aku ya, niat dulu nih yang paling penting. Terus juga bikin plan sih kalau aku. Jadi ketika kita udah bikin plan nih, jadi kita kayak punya tanggung jawab gitu loh. Oh, aku harus ngelakuin ini loh. Nggak boleh yang kayak keundur-undur gitu. Jadinya bisa jadi lebih produktif aja. Keren banget ya, Reva. Terus kalau Filza gimana nih? Nah, kalau aku untuk mempertahankan istiqomah niat sih, Kak. Harus memperbarui niat setiap sahur gitu kan ya. Ayo nih, one day, one juice gitu kan. Terus aku juga, ada ini nih, kayak
bareng sama alumni sekolah aku. Jadi kita kayak khataman bareng gitu, dibagi sehari baca satu juz, sehari baca satu juz. Sama yang paling penting pergaulan sih, Kak. Kalau misalkan teman kita pada rajin nih, sholat terawih, ngaji, tadarus gitu kan, otomatis kita juga bakal keikut gitu. Tapi kalau misalkan teman-temannya agak males gitu kan, jarang-jarang ngaji, itu biasanya juga bakal keikut gitu. Apa kitanya nih yang harus bicu semangat teman-teman nih, ayo dong, terawih gitu ya. Iya. Sip deh. Kalau dari Fatur nih, gimana tuh cara mempertahankan apa iman manusia-manusia generasi akhir zamannya? Ya benar, kayak kata Reva sama Firza sih, Kak. Dari niat dulu, terus kalau menurut kamus pribadi aku nih, Kak. Mm-hmm. Kalau misal kita berteman sama tukang parfum, pasti ntar kita kecipratan wanginya, Kak. Ya, betul. Tapi kalau kita temenan sama misal kuli atau yang kayak gitu-gitu, Kak, pasti bakal keciprat juga. Jadi tergantung gimana lingkungannya. Kalau lingkungannya positif, insya Allah kita dapat positif juga. Tapi kalau negatif, pasti kita dapat negatifnya juga, Kak. Mirip banget nih kata-katanya sama kata-kata bapak aku gitu. Jadi teringat gitu kan. Mm-hmm. Jadi ini ya, apa namanya, kita tetap jaga lingkungan ya, Fatur ya. Mm-hmm. Teman-teman yang positif, kayak gitu. Kalau dari Bana nih, gimana nih Bana dan supporter-supporternya di Zakaria cara mempertahankan istiqomahannya gimana nih? Oh, oke. Istiqomahannya kalau yang aku tahu kayak ya, jadi iman itu kan al-imanu yazidu wa yantakis, yazidu bil bito'ah wa yantakis bil ma'asi. Jadi iman itu pasti naik turun, Kak. Betul. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Gimana kita cara istiqomahnya? Kita banyakin ketaatan. Benar tadi kata saudara Cutreva dan yang lain-lain. Banyak-banyak berteman dengan yang menyupport lingkungan kita kepada kebaikan gitu kan. Dari diri kita apa? Dari diri kita sendiri juga kita harus punya keinginan yang besar gitu kan. Uh-huh. Mau gimana pun emas di dalam tanah tetap emas kan. Masya jadi keren banget. Aduh. Masya Allah, pribadi yang, Masya Allah. Panutan banget deh. Pribadi yang kuat imannya kayak. Yeah. Kuat imannya, kuat fisiknya. Sebenarnya nggak ada orang mau makan mukbang depan kita kalau kita punya apa namanya iman yang gede kuat itu, gitu ya. Kuat nggak ada apa-apanya, Kak. Yeah. Gitu. Kembali kepada orang-orang masing-masing. Terima kasih. Betul, sekian. Betul, jadi Allah, ya. Number one itu iman ya. Iya, yeah, Kak. Iya, yeah, apalagi yang nama bapaknya iman gitu kayak aku kan harus imannya lebih kuat lagi gitu. Oh ya, Pak, saya nggak tahu, Kak. Gak apa-apa, gak apa-apa. Canda-canda. Oke. Gitu dong. Keren deh, keren. Pokoknya Bana, aduh, mantep banget sih itu tadi. Bisa nih nanti mungkin diundang tausiah ya. Pengisi tausiah ya, Bana ya. Buat ngisi ngabuburit gitu kan, biar gak kerasa puasanya. Kayak tadi kata-kata emas itu udah mantep banget gitu. Oke. Iya, Kak, makasih. Dari IG. Oke. Nah, mungkin partisipan-partisipan, Bapak-Ibu sekalian yang mau tanya-tanya juga, boleh banget tuh enter di kolom chat box-nya. Nanti bakal dijawab sama kakak-kakak kita yang keren-keren ini. Nah, terus nih, terus ada pertanyaan selanjutnya nih. Ini banyak banget pertanyaan nih, tapi tadi karena narasumber-narasumber kita udah menjelaskan sangat jelas, udah pada terjawab, tapi mungkin ini nih. Kalau apa aja sih menu buka puasa khas Turki yang kalian coba, review jujur dong, Kak, enakan mana? Makanan Indo atau Turki? Coba review jujur dong, Kak, gitu. Mungkin dari Krishna lagi nih, dari awal. Kalau makanan Turki nih, selama ini kamu dapat makanan-makanan gratis itu, kira-kira apa aja menunya, dan review jujur dong, gitu. Itu tuh kayak gimana? Buat aku sih ya, karena udah 6 bulan di sini, untuk dibandingin sama makanan Indonesia, bahkan aku, gimana ya bilangnya, udah agak lupa gitu rasa makanan Indonesia saking seringnya ya Turki, gitu. Lidahnya udah Turki banget ya kayaknya. Iya, udah Turki banget ya, Kak. Bahasa Turkinya lancar banget ya. Udah, jadi apalagi, Kak, kalau di sini, Turki, itu gorengannya itu roti, gitu. Ah, iya benar. Iya. Sebelum buka tuh ya roti, gitu. Mm-hmm. Jadi, terus ada nohut, ada fasulye, terus ada macam-macam nasinya, gitu. Nasinya pun nggak plek satu nasi doang warna putih. Ini macam-macam, ada bulgur. Jadi, ya, gitu deh. Makanya... Jujur, itu enak nggak, gitu, menurut kamu? Kalau untuk, ya, zaman, apa maksudnya, dengan waktu, gitu ya. Karena udah 6 bulan di sini, lidahnya udah tebel, enak aja, gitu.
Apalagi gratis ya. Nah, itu yang penting. Apalagi gratis. Poin penting sih itu, Kak. Gratis, Kak. Iya. Lebih mantap lagi. Berarti ini yang nanyain review jujur untuk siapa nih namanya? Jessica nih dari SMA N3 Kabupaten Tangerang ya. Jadi itu enak banget ya, masakan Turki itu nggak semuanya hambar, nggak semuanya nggak ada rasa kayak gitu. Apalagi kalau di sini banyak gratisan, jadi lebih enak lagi gitu. Kalau dari Chris. Sama kenyangnya lama sih, Kak. Kalau makan makanan Turki itu kenyangnya lama. Karbohidrat semua berasa. Ya, roti, nasi. Dia itu bertahap, ada pembuka, inti, dessert, gitu. Gitu aja. Keren deh. Jadi teman-teman yang mau ke Turki nih, kayaknya udah pada nggak sabar ya untuk nyobain makanan Turki, apalagi yang gratis gitu. Nah terus, thank you Krisna BTW. Nah terus sekarang Reva nih, kalau Reva gimana sih reviewnya makanan Turki tuh gimana gitu untuk buka puasa? Kemarin pas buka puasa di kampus nih, menunya itu ada koimalo, daging cincang gitu. Itu menurut aku enak sih. Tapi kalau corba, aku jujur aja aku masih belum bisa makan kalau corba. Lidah aku belum bisa nerima aja gitu. Masih Indo banget gitu kali ini. Iya. Corba itu sup ya teman-teman sekalian. Iya, tapi selebihnya enak sih. Kalau Filza, gimana nih? Di Ankara ada makanan bukber Turki gitu nggak? Sepertinya sih ada, Kak. Tapi aku belum pernah join ya ke yang benar-benar makanan Turki gitu. Tapi kalau misalkan review makanan Turki ya so far udah bisa nerima lah. Udah bisa minum airan, udah bisa makan corba, dan lain-lain. Ini teman-teman sekalian udah pada bisa minum airan belum nih? Jika, aku jujur udah mau 2 tahun belum bisa. Belum, Kak. Lidah aku udah tebel, Kak. Iya, jadi for information teman-teman, jadi airan tuh kayak yogurtnya Turki gitu, yogurt yang lebih cair, teksturnya kayak susu kental tapi rasanya yogurt plain gitu, jadi nggak ada rasa sama sekali. Nah biasanya orang-orang Turki tuh karena makan bawang, makan daging-dagingan gitu, jadi biar mulutnya seger gitu pakai airan. Tapi jujur aja mayoritas biasanya teman-teman Indonesia gitu nggak ada, belum pada apa menyesuaikan gitu lidahnya sama airan gitu. Katanya tapi, kalau udah bisa minum airan tuh udah orang Turki lah ya istilahnya. Iya, gitu benar. Nah kalau dari Mas Fatur gimana nih? Kalau sebenarnya makanan favorit aku kalau masakan Turki, manisan sih Kak, kayak baklava, kunefe gitu-gitu kan. Soalnya tuh baklava sama kunefe itu tuh mantap sih kalau menurut aku. Apalagi yang sop baklava tuh. Iya sop baklava, coklat-coklat gitu ya. Sop baklava tuh keren. Aduh, bener. Kan yang lapar kan jam segini ngomongin sop baklava. Terus kalau masakan kayak daging-daging gitu, kayak apa ya, kofte. Nah itu kofte enak tuh Kak, masuk di lidah aku kofte. Ya. Kayak ini ya, rasanya kayak bisa dibilang kayak bakso gak sih kalau kofte? Iya benar, kayak bakso versi Turkinya. Iya, bakso Turki gitu. Terus kalau corba, alhamdulillah masuk semua sih Kak, corba Kak. Alhamdulillah. Corba gunung yang segala macam, apalagi yang kareset Kak, yang campuran. Iya, apalagi yang kalau di mobil-mobil biasanya yang gratisan ya. Wah, apalagi di kampus tuh tiap pagi suka ada Kak yang gratisan. Iya, benar-benar. Ih, mantep itu corba itu. Iya, apalagi gratis kan. Aduh, benar-benar apa diomongin tadi. Tapi kalau airan skip deh. Iya, benar. Airan aku juga belum bisa. Airan enggak. Terus kalau Bana, gimana nih Bana? Tadi kan di belakang udah ada orang-orang Turki tuh. Udah say hi gitu. Berarti makanan juga udah sering dong makanan Turki. Gimana sih menurut Bana gitu review jujur makanan Turki? Jujur sih, kalau menurut aku sih enak semua sih makanan Turki. Maksudnya bisa dimakan semua ya. Yang namanya makanan ya kayak. Iya. Cuman ya di awal-awal pasti ada adaptasi lah ya. Kayak mungkin makanan sini kurang rasa ya. Bisa ya, dibilang buat makanan-makanan ininya. Tapi kalau manis-manisannya justru manis banget. Iya. Iya. Bener sih yang tadi tapi kata tetap, faktor ada. Ya. Ya, gimana? Gak jadi, Kak. Oke, gak apa-apa. Simpan dulu untuk ini ya, untuk sharing session selanjutnya ya. Ya, bener sih kata faktor tadi, kalau manisan-manisan sini tuh, kayak tulumba, baklava, kayak gitu, cocok banget buat teman-teman yang lidahnya senang banget manis gitu. Karena nasi gulanya kayak emosi ya. Maksudnya, asli gak? Kayak emosi banget, manis banget itu. Iya. Oke. Jadi ditunggu nih teman-teman sekalian. Terus tadi ada juga tuh ibu-ibu yang ini katanya tahun depan anaknya insya Allah mau kesini. Ditunggu banget ya Bu sama kita. Amin. Terus dari Atta gimana nih, Ta? Review makanan Turki yang jujur. Terus kamu paling suka apa?
Kayaknya dia masuk semua deh, Kak. Oh iya, ya kayaknya ya. Kalau aku sendiri ya, jujur makanan Turki itu enak-enak. Tuh kan, Kak, bener kan? Tapi di sini cuman apa ya, di Turki itu lebih banyak makanannya yang manis gitu kan. Kalau misalnya dibanding sama Indonesia, ada pedas, ada manis, ada asin, kayak gitu. Nah, kalau di Turki itu rata-rata manis, dan manisnya manis banget, parah gitu. Iya, iya. Kayak, mereka kayak emosi ya, maksudnya abang-abangnya nawarin gulanya. Karena Turki kalau manis, manis banget. Kalau hambar, hambarnya nggak ada rasanya. Iya, benar-benar. Iya, kayak gitu. Jadi, waktu itu tuh makan doner kan waktu awal-awal. Kalau di Indonesia mungkin nyebutnya kebab kan. Padahal beda ya kebab sama doner. Nah, itu tuh kayak kerasa kurang, kadang kurang asin, kadang kurang gimana gitu. Kadang misalnya makan corba nih, sup gitu kan. Tetap aja ditambah bibir sendiri sama kayak garam sendiri gitu. Biar biar rasanya makin enak gitu. Ya, biasanya juga nih pada boro ikut sama bon cabe loh. Kemana-mana. Iya. Apalagi kalau di itu ya, bon cabe sih udah ruas, Kak. Itu wajib banget dibawa. Aduh. Oke deh, jadi so far tapi teman-teman udah ini ya, udah bisa adaptasi ya sama makanan-makanan Turki. Kecuali airan. Airan aku bisa. Oh ya bisa, bisa Kak. Jadi pas nyobain pertama sama kedua kali kayak, duh apa sih ini rasanya, susu tapi asin tapi aneh gitu, kayak ya, aneh gitu kan cobainnya. Tapi aku sendiri kan, aku suka yogurt kan, anaknya suka sama yang asam kayak gitu. Udah kayak gitu, maksudnya sih tinggal di Turki, udah jalan berapa bulan nih, masa gak bisa sih gitu. Kayak gak afdol aja gitu rasanya. Coba lagi. Terus aneh lagi gitu. Terus ngebiasain dan lama-lama kayak oke, gitu, bisa loh gitu. Kan ya, udah aku bilang kan, Kak, masuk semua dia, Kak. Iya, emang kalau biasanya apa sih, lidah-lidah orang Bandung tuh gampang ya masuk-masuk ke mana aja ya. Iya. Aku yang blasteran Bandung Palembang nih, jadi lebih foodie lagi gitu. Palembang lebih ke pedes sih, Kak, lidahnya, Kak. Iya, udah mana Bandung masuk semua, pedes semua ya. Pedes. Keren-keren nih, jadi teman-teman di sini, kakak-kakaknya, mungkin teman adik-adik yang bakal datang tahun ini ya, berarti ya insya Allah bisa nih nanti tanya-tanya nih di sama kakak-kakak ini di kota ini, restoran apa ya rekomendasinya gitu, atau mungkin bisa datengin rumah-rumah mereka gitu, kan udah pada jago-jago masak semua, jadi bisa banget tuh makan bareng di rumah-rumahnya kakak-kakak yang keren-keren ini gitu. Mungkin mungkin udah terjawab semua ya kayaknya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di ini, di sharing session pertanyaan ini udah banyak banget, tapi udah pada kejawab semua. Jadi mungkin teman-teman sisanya yang mau tanya-tanya di kolom box, boleh banget. Kita masih ada waktu, dan sekarang kita mungkin masuk ke kuisnya ya. Jadi Bapak, Ibu, adik-adik, teman-teman sekalian, tata cara jawab kuisnya itu nanti boleh ngacung tangan dulu di reaction di bawah. Nanti yang tercepat bakal aku tunjuk, dan juga nanti langsung dijawab aja jawabannya apa ya. Jadi siap-siap semuanya, siap-siapin. Nih, jangan lupa tekan tombol reaction seperti yang aku contohkan. Ada raise hand-nya kayak gini. Nanti aku tunjuk dan juga jawab pertanyaannya. Hadiahnya ada GoPay senilai Rp100.000 untuk 2 orang pemenang. Lumayan banget nih buat beli takjil ya, buat bentar lagi buka puasa. Ini kan lagi ngabuburit teman-teman sekalian. Oke, yang pertama adalah apa nama bahasa Turki dari sup khas Turki itu namanya apa? Oke, buat Kak Samita boleh open mikrofonnya dong, dijawab. Halo. Halo. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Samita di Pontianak. Iya, jawabannya? Korba, Kak. Gimana nih kakak-kakak, bener gak tuh? Bilza, gimana Bilza? Ata-ata yang suka makanan Turki gimana? Iya, bener gak tuh? Betul, betul, corba. Betul, betul. Oke, selamat kepada Samita, GoPay-nya. Selamat ya, nanti boleh hubungin Instagram Turknesia atau nanti ada kontak Turknesia yang di-share oleh Kak Ilham. Makasih Samita, jawabannya bener. Ditunggu ya di Turki. Ya, Kak. Amin. Ya, selamat ya Jan, pakai GoPay-nya, dapat takjil.
Oke. Terus buat pertanyaan kedua nih. Siap-siap ya teman-teman ya. Ini karena harus spesifik nih, agak susah pertanyaannya gitu. Sebutkan nama-nama narasumber kita hari ini beserta kotanya. Ini kayaknya Kak Jafna semangat sekali ya, udah ngacung tangan dari tadi, tapi sayangnya Kak Jafna karena sudah di Turki, jadi kita kasih kesempatan untuk teman-teman yang lain dulu ya Kak Jafna ya. Jafna curang sih Kak. Oke, untuk take me home, boleh dibuka mic-nya. Ya, silakan dengan siapa di mana. Halo? Kak Mayra itu Fahmi Kak. Oh Fahmi, oke kalau gitu gugur ya. Gugur ya. Enggak mata-mata Kak. Maaf ya Kak, ini baru mau jawab Kak. Aduh. Ya, aduh, maaf ya enggak jadi. Aduh. Iya, pick me home-nya enggak ya, jadi. Ganti dulu namanya tuh. Atuh, ya udah jadi nanti dong ini kan apa? Buat teman-teman kita yang ini dulu nih yang enggak tahu. Oke, aku ulang ya pertanyaannya ya. Sebutkan nama-nama narasumber beserta kota-kotanya. Silakan raise hand. Oke, buat Asma Haniza, ya boleh di open mikrofonnya. Halo, cek. Kedengaran suaranya, Kak? Halo, kedengaran suaranya. Boleh dong perkenalan dulu dari mana, siapa di mana? Dari Asma Haniza dari Yogyakarta. Ya, boleh dong jawabannya nama-nama narasumber beserta kota-kotanya. Lengkap ya, Kak? Hafal ya? Apa nyontek di Instagram? Tadi boleh, ditulis. Boleh. Ditulis sih dari awal. Keren, boleh. Oke, pertama dari tadi Kak Cutreza Zafira dari Karamas University, Karamas University atau di Ramas. Terus ada Kak Ataya dari Istanbul. Terus ada Kak Filza dari Ankara. Terus ada Kak Fatur Rahman dari Kayseri. Ada Kak Muhammad Bana, kalau di Turki dipanggil Muhammad, dari Sakarya. Terus ada Kak Krisna yang tadi dari Sparta. Ya, Kak Krisna dari Sparta yang dapat makanan gratis terus ya. Iya. Oke, gimana nih teman-teman? Benar ada title ya? Jawabannya. Dari aku sih yes. Aku sih yes. Yes ya. Aku tapi yes. Ya gimana? Untuk kakak-kakak lain, yes gak nih? Dapat GoPay nih? Yes dong. Oke, yes. Selamat ya Asma ya, Asma Haniza. Yes, semoga kita cepat ketemu ya kita di sini ya. Kita kumpul bareng-bareng. Amin. Selamat. Syukur, Abla. Deja, Derim. Amin. Ya, tuh, jadi selamat buat pemenangnya. Yang pertama ada Samita, terus ada Asma. Selamat udah dapat GoPay nih. Bisa dipakai buat beli-beli takjil ya. Atau mungkin bisa beli baklava juga kan, Indonesia udah banyak ya sekarang apa ke tempat-tempat baklava kayak gitu. Nah, hadirin sekalian, sayang sekali nih kita udah di akhir acara, tapi sebelum itu untuk biar kita bisa mengenang nih hari ini, hari yang sangat berkesan ya buat kita, boleh dong kita foto bersama dulu. Boleh di-open kameranya terus kita foto bareng ya, bareng sama narasumber-narasumber kita juga. Oke, wah mungkin ini banyak ya, banyak orang tua ya, Bapak Ibu yang ini apa yang nonton anak-anaknya di sini. Terus untuk yang anak-anaknya mau berangkat ke Turki juga jangan khawatir, di sini makanan aman, kakak-kakaknya aman-aman, dan jangan lupa untuk kalau mau konsultasi bisa hubungi Turknesia Edo Foundation di Instagram @turknesia atau bisa langsung hubungi chat kakak yang Turknesia Edo Foundation ini untuk minta nomor teleponnya gitu. Oke, kita bisa foto bersama dulu ya teman-teman sekalian. Bapak Ibu sekalian, oke silakan senyum terbaiknya dikeluarkan. 1, 2, 3. Lagi. Enter kalian. 1, 2, 3. Siap. Sekali lagi, mungkin lebih ceria lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu, adik-adik, teman-teman sekalian yang udah hadir di acara sharing session kali ini, yaitu serunya puasa pertama di negeri dua benua. Dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih ya, seru banget ya. Ini bukan sharing session, tapi kita lebih kayak
kita ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol asik nih sama kakak-kakak narasumber yang asik-asik juga kali ini. Terima kasih juga kepada Bu Suzy, tim Tuknesia, dan Tuknesia Foundation yang telah mengadakan sharing session kali ini, yang sangat seru ya, kita lebih jadi nggak kerasa nih, udah jam segini aja udah membuka puasa buat teman-teman di Indonesia, dan juga buat kita yang di Turki, ngabuburit nih ya Bu ya, makasih banyak udah adain acara sharing session kali ini. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi di sharing session selanjutnya. Dan juga teman-teman yang mau kuliah ke Turki, jangan lupa hubungi Tuknesia Foundation. Kita tunggu semuanya di Turki kali ini. Ibu Bapak juga yang mau liburan ke sini, jangan lupa kita ini ya Bu, Ibu Bapak kunjungi anak-anaknya gitu di sini, liburan bareng. Oke, sekian dari saya. Nama saya Maira, izin pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.